Terus saya mau deh samponya. Satu atau dua? Satu aja, kan baru mau nyoba. Enggak sekalian sama conditionernya, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh? Udah pulang? Udah. Wah, kalau gitu saya pamit ya. Takutnya anak-anak keburu pulang, gak ada yang bukain pintu. Samponya gimana? Besok saya anterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya gak ada orang, Bang. Di dalam. Cari siapa, Bang Ojak? Kagak. Hah? Anterin ke kosan aja ya, Bang. Yaudah. Jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa dia, Im? Aura. Kebelet kali. Din, ingat ya. Kunci duplikatnya cuma ini doang nih. Ya? Iya, nah, Cing. Yang lain enggak usah, kan udah punya. Iya, Cing. Ingat yang ini nih. Nih. Ah. Duitnya, Cing. Duit aja ingat deh. Jangan lupa. Kunci yang mana jangan lupa, awas. Iya, Cing. Nih. Ingat kunci duplikat ya. Iya, Cing. Udah. Marinok. Mau saya anterin? Kalau naik motor itu maksimal 2 orang. Kalau 3 orang bahaya. Ini saya udah turun kok, Mbak. Iya. Jadi Mbak Denok bisa saya anterin. Anter kemana? Terserah. Wah. Kalau saya diantar Bang Ojak, saya nggak enak. Mendingan Bang Ojak ngojekin saya. Lah, maksud saya begitu. Neng, tadi beli gado-gadonya di mana? Mbak Surti, Mak. Kenapa? Kok lama amat belinya? Iya, Mak. Tadi Laris ngobrol dulu sama Bobby. Kasihan deh sama Bobby. Dia lagi stres. Udah 2 hari gak keluar kamar. Stres? Kenapa? Gak keterima mau di perguruan tinggi negeri. Terus gak boleh daftar di swasta. Waduh. Kenapa ya? Biayanya mahal, Mak. Si Din pasti gak sanggup ya. Terus tadi abis ngobrol sama Neng, Bobby mau keluar kamar. Seperti itu. Druk, bantuin yuk. Sibuk banget. Lagi bobo.